ngebuka pisang tuh enak pakai tangan loh, serius, gak usah pakai alat gitu. Emang sih kalau video life hacknya kayak gini sih, gue juga gregetan sih, gak bisa, gak bisa. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini gue bakalan nge-reaction video dari seorang TikToker yang bernama Kevilem, yang saat ini dia merasa resah maybe karena video-video life hack yang harusnya mempermudah kita tapi malah mempersulit. Penasaran dengan videonya? Kita intro dulu. Oke, langsung aja kita ke video pertama. Oh, the glass dipasangin kabel tis. Oh, dijadiin apa itu namanya? Gagangnya itu. Oh. Terus si Kevilem tuang. Iya benar cuy. Ya tinggal pegang gitu loh, gak usah pakai kabel tis segala macam, tinggal pegang kan punya tangan gitu. Ah, cier deh. Oke. Is that walking? Itu tunggu dulu, Mbak. Mbaknya kok minum di pantat gitu, di apa sih? Goblok. Di bokongnya gelas gitu. Tolong. Gitu. Itu gak salah, Mbak. Aduh. Terus oh digabungin dong. Iya betul-betul. Oke. Iya. Iya. Ya tinggal dibalik, cuy. Tinggal dibalik. Ngapain coba minum di pantatnya gelas gitu kan? Sombong amat. Iya tinggal balik kan, tinggal tuang air. Udah, kacau sih. Next, pisang. Oh dia nggak buka pisang nih, pakai pisau. Ribet juga sih ya. Ya terus versi Kevilem kayak gimana? Iya tinggal dikupas cuy, pakai tangan gitu loh, nggak perlu pakai pisau gitu loh. Tinggal pakai tangan, ngebuka pisang tuh enak pakai tangan loh, serius, nggak usah pakai alat gitu. Oh my god, wow. Ya kan, emang aduh, udah lah, next lah. Ya bener. Aduh. Oh nutup roti. Bungkus roti. Robek kalau ini. Iya sih. Langsung diikat cuy. Langsung diikat. Gak perlu digunting dulu. Gak perlu di emang sih kalau video life hacknya kayak gini sih, gue juga gregetan sih, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, benar. Dah, next. Kacamata itu Bambang. Kacamata ini diapain? Dipecah dong. Ditempel pakai selotip. Eh, Bambang itu kacamata. Aduh, ntar gue cari kacamata dulu. No God. No God. Nah, lu ketemu. Nih, gue punya kacamata, ya kan? Ya kalau kayak gini ya mana bisa nyantol coba ya kan? Ya Bambang ini dibuka dulu loh, Bambang dibuka dulu, ya kan? Baru dipasang gitu. Gak harus di, aduh, ya udah lah. Coba lihat versi kabel yang. Nah, tuh kan dibuka. Masa
pisang gitu. Iya, itu Bambang kenapa itu kebalik, cuy. Cuy, itu kebalik. Astagfirullahaladzim, itu kebalik. Please lah, itu kebalik. Oh, digabungin dua. Oh, iya. Harus nambah satu lagi ya kan. Nambah satu lagi, beli dulu ya kan. Ya kalau ada sih mending, tapi kalau nggak ada beli gitu kan. Biar bisa kayak tadi, biar bisa. Coba kita lihat. Kasih kayak bilang. Dia tadi kan kebalik gitu kan. Nggak bisa. Ya diputar, diputar aja. Diputar doang. Emang, aduh, rada-rada sih ya. Iya bener, resah gue. Gimana caranya charger HP? Nah, terus masukin ke powerbank. Powerbanknya lagi dimasukin lagi ke powerbank. Powerbank dimasukin lagi ke powerbank. Terus dari powerbank baru ke HP. Paralel ya kan? Paralel. Yeah, paralel. Itu gunanya buat apa sih? Biar biar cepet apa? Atau kayak gimana sih? Atau kalau cuman buat ngecharger doang harus panjang banget antriannya biar bisa ngecharger. Iya. Ya tinggal colok lah, kan enggak perlu pakai power bank, Bu. Aduh. Emang sih rada-rada sih menurut gua. Bener sih, greget gua otak. Aduh, otak ini mana coba. Instead get a handy hook for. Oke. Itu kacamata. Ntar gue pakai kacamata juga. Itu kacamata kayak gini walaupun gue nggak punya hidung. Sombong amat. Ditaruh, ada ganjelan di sini. Ditaruh di atas kayak gini. Harus pakai itu apa enggak sih? Perasaan gue sih nggak perlu pakai itu, ya. Kayak gini aja udah bisa loh. Ditaruh di sini juga bisa. Gak harus pakai itu apa sih? Ya udahlah. Your head. You're ready to go. Ya, versi Kevin. Ya, tinggal dilepas kan juga. Taruh gitu kan. Baru make up gitu kalau pakai. Lapar. Pakai garpu. Oh, gak bisa makan pakai garpu. Ya, kan soalnya kuah gitu kan. Kasih sesuatu. Ya worth it sih sedikit ya kan. Kalau misalkan dalam keadaannya emang kita nggak ada alat lain buat itu makan yang berkuah-kuah gitu kan, ya worth it lah. Ada solusi lah sedikit ya kan. Coba kita lihat versi Kevin. Ya nggak bisa. Ganti sendok, oke. Jadi gue saranin sih buat kalian kalau punya garpu tuh harus punya sendok gitu. What? Kalau punya sendok harus punya garpu sih. What? What the fuck? Iya benar sih. Ganti aja, ganti pakai sendok. Udah. Next. Potong rambut. Yo, gua nggak ngerti sih bu soal potong rambut ini. Ribet sih ya. Bagus ya hasilnya. Langsung dicepak aja. Gak perlu repot. Gak usah pakai gunting yang agak-agak ngukur-ngukur kayak gimana. Udah pakai itu aja. Sombong amat. Langsung habis tuh rambut. Langsung cepak lo mohak gitu. Udah rapi. Ya kan rapi gitu. Iya. Alat pas jeruk nipis ya. Aduh mbaknya tenaga sih ini, speed banget ya. Oke, seharusnya kan alat kayak gitu tuh bisa mempermudah kita dengan apa ya, harusnya biar
pekerjaan kita tuh lebih efisien gitu kan, lebih cepet juga. Tapi kalau yang gue lihat tadi sih agaknya ribet ya, pakai tenaga banget gitu. Coba kita versi kayak film kita lihat hasilnya 4 bagian. Ya udah sih benar, daripada dia buang-buang tenaga kayak tadi kan pakai alat yang aneh-aneh kayak gitu, udah pakai pisau aja, pakai pisau belah 4, udah nggak terlalu banyak tenaga, nggak usah geprek-geprek segala macam. Ya benar sih, udah lu bener bang. Oh iya, saling ganjil. Oke, next. Oke, ini apa sih namanya, panci ya, panci yang bisa dimasukin ke dalam kulkas atau lemari gitu ya. Nah, oh jadi solusinya, oh dilepas dulu gitu, apa pegangan tutup pancinya, terus oh tutupnya dibalik, ditaruh lagi, ditaruh lagi di atasnya habis dibalik. Udah. Versi ke William. Nah, panci. Bener sih, cuy. Enggak perlu itu pegangan, buat pegangan enggak perlu dilepas, enggak perlu dicopot, tinggal balik aja. Aduh, gila sih. Gokil. Bener. Apa sih ini? Kos kaki. Aduh, manjai. Menurut gue sih itu sih mbak-mbaknya tangannya nggak boleh kena kotor gitu sih menurut gue. Tapi dia pegang juga tadi ya kan, terus kakinya. Terus alat itu buat apa sih, buat mempermudah? Ini punya tangan mbak. Yaudah versi kebelim lah, gue udah tahu kemana dia. No kan? Udah ya tinggal dipasang, nggak usah pakai alat-alat segala macam, pengait segala macam sih. Oh ini prank ya, pura-pura kena tembak. Bener, kalau kameranya di sana cuy, kameranya di sana, itu kameramennya nggak kelihatan atau kayak gimana? Coba kita ulang ya, kita ulang. Oh. Posisi kameramen kan di situ. Ini kan pranknya prank pro kena tembak kayak gitu sama orang. Terus kameramen di situ. Nah, terus yang itu kaget, lari dong. Nah, yang jadi pertanyaan si Kaby Lem. Nah, itu kameramennya jadi apaan, kok enggak kelihatan gitu loh. Kameramennya kok nggak kelihatan, sedangkan tadi kan dia jalan tuh, kameranya jalan, nggak diam di tempat dia, kameranya jalan. Terus yang jalanin siapa gitu ya, mungkin robot gitu ya kan, atau apa gitu kan, alat-alat yang canggih, drone mungkin bisa juga ya, kita positive thinking aja ya kan. Tapi bener sih menurut dia, kameramennya mana gitu loh, kok nggak kelihatan gitu. Nah ini jadi kalau buat kalian penasaran siapa sih Kaby Lem, ini gua ada cantumin Instagramnya, silahkan follow aja. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau gua ada salah-salah kata, gua minta maaf. Karena gua ini jujur aja sih, gua pertama kali nge-reaction video, jadi kalau masih terbata-bata ya maklumin ya kan. Dan oh ya, apabila kalian suka sama video gua, silakan tinggalkan tombol like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa tipin tanda lonceng notifikasi biar kalian tahu gua update video kapan ada pemberitahuannya. Begitu gratis cuy.